Hotel Ibista Ilis Malang, Jawa Timur yang menyediakan tempat berbuka puasa dengan nuansa berbeda, yaitu di rooftop hotel yang terletak di lantai 11. Untuk menu yang ditawarkan adalah menu khas Aceh seperti mie Aceh hingga kopi Aceh. Selain itu, Anda bisa menyaksikan langsung proses memasak menu buka puasa Anda yang dilakukan oleh chef hotel. Namun Anda tak perlu khawatir karena tidak perlu waktu lama untuk menunggu karena proses memasak dilakukan secara cepat tanpa mengurangi kelezatan rasa. Mie Aceh pun yang siap dihidangkan untuk menu berbuka puasa, lengkap dengan melinjo serta aneka isian seperti udang, lengkap juga dengan sayurannya. Kuahnya yang sedap serta minyak yang fresh karena baru dibuat menjadi pilihan yang tepat untuk santap berbuka Anda. Di Ibista Ilis Malang ini kami menyajikan beberapa aneka makanan khas tradisional Aceh. Terutama ciri khasnya adalah mie Aceh, yang mana mie Aceh ini dibuat beda, di mana mie-nya dibikin sendiri, live, dan bumbunya pun beda dengan tempat-tempat lain. Di mana kami memadupadankan antara bumbu Aceh, khas Aceh dengan bumbu Minang, itu bedanya. Kalau dari sisi isinya, at least semuanya hampir sama. Cuman yang bedanya bumbu sama cooking proses pembikinan mie-nya. Kemudian dari menu lainnya pun, kami menyediakan berbagai macam stall. Ada traditional stall, kemudian kami juga mengangkat dari daerah lain, seperti misalkan stall seblak, ada stolnya cilok, kemudian ada juga stolnya rujak. Kemudian di samping itu kami pun menyajikan Indonesian salad bar, di mana item-item yang ada di salad bar itu semuanya adalah bahan-bahan yang tradisional, dan dressingnya pun atau bumbunya atau sausnya itu ngambil dari bahan-bahan yang tradisional. Tak ketinggalan, selain mie, Aceh juga terkenal dengan kopinya. Anda bisa menikmati kedua hidangan ini di waktu berbuka puasa di ketinggian lantai 11 atau kurang lebih setinggi 60 meter dengan pemandangan kota Malang yang menakjubkan. Jujur pertama kali makan di rooftop dan pertama kalinya juga makan di Ibis, apalagi buka puasa di sini juga. Dan untuk makanannya sih enak, apalagi untuk yang mie tarik Aceh ini juga recommended sih menurut aku. Pertama sih enak sih mbak, anginnya kenceng, terus juga lagi cuacanya juga cerah banget, jadi ya enak aja makan sama view-nya bagus. Kalau foto-foto sih pasti, karena kita kapan lagi kan bisa di lantai 11, terus abis itu makanannya juga enak-enak sih, jadi puas lah sama pelayanan di. Terakhir, jangan lupa untuk mengabadikan momen indah kota Malang lengkap dengan Gunung Semeru, Gunung Arjuna, hingga Gunung Panderman yang juga terlihat dari rooftop hotel. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.